Anda mungkin pernah dengar ataupun anda sendiri mengamalkan rutin pada waktu siang menggunakan produk yang berbeza dengan rutin pada waktu malam. Tapi mungkin ada di kalangan anda yang menggunakan produk yang sama untuk rutin siang dan malam, mungkin terkejut, perlu ke pakai produk yang berbeza? Ataupun boleh ke tidak pakai produk yang sama? Jadi dalam video kali ini, saya mahu mengupas, bukan mengelupas, tu lain, tu exfoliation. Mengupas tentang perlu atau tidak mengamalkan produk yang berbeza pada rutin penjagaan wajah di siang hari dan di malam hari. Jom bincang. Sebenarnya kan, ni nak cakap yang sebenar-benarnya, yang tak ada yang benar berlainkan yang benar belaka, iaitu fakta, kulit kita melalui perkara yang berbeza pada siang hari dan di malam hari. Kita akan kupas tentang perkara ini. Tetapi terlebih dahulu saya nak bagi tahu fakta itulah. Kulit kita menghadapi melalui persekitaran, keadaan dan dia sendiri berlakunya proses yang berbeza-beza pada siang hari dan malam hari. Kalau kita faham logik ini, maka kita akan faham bahawa ada keperluan yang perlu diutamakan. Ada bahan, ada produk yang perlu diprioritikan untuk dipakai pada kulit pada waktu siang. Ada yang tak perlu pakai waktu siang. Ada yang perlu pakai pada waktu malam. Ada yang tak perlu pakai pada waktu malam. Now, this topic can be kind of advanced. Jadi untuk mereka yang beginner, baru nak mula jaga kulit, jangan panik. You can use simple product, contoh cuci muka pakai moisturizer dan siang hari pakai sunscreen, malam pakai pencuci muka yang sama, pakai moisturizer yang sama pun tak ada masalah. It's okay. But if you want to step from basic skincare tadi kepada yang lebih advance, maka mengenali apa yang berlaku pada kulit pada siang hari dan malam hari ini sangat membantu anda memilih produk yang betul untuk dipakai, and it will really help your skin untuk jadi lebih baik, lebih glowing, lebih segala-galanya, lebih bagus lah. Kalau ada luka ke, kalau ada macam jerawat ke, lebih cepat pulih. You want that? Nak kan? Okey, jom kita bincang. Kita bincang dahulu apa yang berlaku pada waktu siang pada kulit dan apa yang berlaku pada waktu malam pada kulit. Let's start with morning. Kalau cerita waktu siang ni untuk wanita berkerjaya, orang rumah macam saya ni, orang rumah tu si rumah kan, tak dia macam wanita yang dekat rumah pagi-pagilah maksud dia. Saya kena fikir macam-macam benda tau. Bila bangun pagi je kena fikir dah, okey anak nak turun sekolah, suami nak sarapan, macam-macam lah. Fikir kerja dekat office lagi nak selesaikan, nak fikir melalui segala traffic tu lagi. So that kind of process menyebabkan sejenis hormon yang dipanggil hormon cortisol, stress hormon, meningkat dengan naiknya. Ini baru satu faktor. So bila stress hormon tu naik kan, sebenarnya kulit kita akan jadi dalam keadaan yang sedikit lemah. Sebab kulit kita, badan kita, dia sedang mengalami stress. Dalam keadaan stress, badan kita ni secara semula jadi dia berupaya ataupun cuba sedaya upaya untuk mempertahankan kesihatan badan dia, termasuk kulit lah ni ya, sebab kita punya kulit pun organ tubuh badan kita juga. So apa yang berlaku adalah kelenjar minyak kita, bila dia mengesan bahawa hormon kortisol ni meningkat, kelenjar minyak akan hasilkan lebih banyak minyak. Dan fakta yang kita tak boleh nafikan juga adalah pada siang hari kulit kita perlu berdepan dengan persekitaran yang ada pelbagai jenis cabaran, or kita panggil benda yang menyerang. Apa yang menyerang kulit kita di siang hari? Cuba fikirkan. Sinar UV, habuk, asap, debu, ya. Macam-macam lah. Bercakap orang, ilio dia tersembur, nasib baik sekarang dah 1 meter, macam-macam. Kebersihan, tangan. So, we are in the morning, badan kita, kulit kita berada dalam working mode. So, kita berada dalam working mode ni, kulit kita pun berada dalam keadaan perlu melindungi diri dia sendiri. So, we require protection in the morning because our skin have to face all this kind of situation pada siang hari. Belum lagi cerita tak sempat nak makan, minum pun cukup tak cukup air dia, macam-macam lah. So in the morning, perkara yang paling menakutkan untuk kulit sebenarnya adalah sinar UV. Sebab sinar UV ni tidak ada cara lain untuk mengelak daripada terkena dengan sinar UV ni except if you wear sunscreen. The only product that help you or protect your skin from UV rays is sunscreen.
Itu siang hari. So habis dah siang hari dalam pukul 4 petang, 5 petang dah habislah fasa tu kan. Kita makin tenang dah sebelah petang nak balik dah semua. So kita akan masuk ke fasa evening phase ataupun malam. Apa yang berlaku sebelah malam? Kita bincang yang tu pula. Pada sebelah malam, ya. Kalau sebelah malam ni masa yang dipanggil masa untuk berehat. Badan memang diciptakan ada waktu bekerja, ada waktu berehat. So what happen at night, you see? Badan kita setelah kita penat sepanjang hari, paginya tu bekerja, badan kita sendiri dia require rest tau. This is some process yang naturally happen in your body. So there's one kind of hormone dia akan start kick in. Dan bila mana hormon ini kick in, kita akan mula rasa macam relax, tenang dan lama-lama tu ngantuk. Apakah hormon itu? Nama hormon itu melatonin. Bila hormon melatonin ini meningkat, another name for hormon melatonin adalah sleep hormone, okay? Bila hormon melatonin meningkat, hormon kortisol iaitu stress hormon tadi dia akan menurun. So waktu hormon melatonin ini meningkat dan kemuncak hormon melatonin ini adalah sekitar pukul 11 sampai 4 pagi. Hormon melatonin meningkat, another hormon juga akan meningkat di dalam badan kita iaitu HGH, Human Growth Hormone. HGH ni dia berfungsi untuk skin repair, untuk memperbaiki tisu-tisu yang rosak, sel-sel kulit yang rosak di siang hari. Dia juga menggalakkan kulit kita bekerja lebih keras untuk memastikan esok kita dapat kulit yang cantik. So dalam proses memperbaiki kulit itu, ya, hormon yang meningkatnya tadi menyebabkan kulit memerlukan lebih banyak air supaya proses memperbaiki kulit boleh dilakukan. And this is science fact, ya. Selain daripada itu, sebelah malam juga kita boleh fahamlah, ya. Kita tak keluar rumah kan. Kita tak menghadapi sinar UV, habuk-habuk, debu, asap semua dah tak ada dah, melainkan awak pergi lepak mamak dapat asap rokok daripada meja sebelah tu, aku tak tahulah kan siapa suruh, ya. So balik rumah cepat-cepat kalau nak kulit cantik, ya. So sesiap, dan satu lagi tentang hormon melatonin yang saya rasa perlu semua orang faham dan tahu, iaitu hormon melatonin ni dia punya kandungan atau kadar hormon itu meningkat lebih tinggi kalau tidur dalam gelap. So this hormone recognize darkness. When it is dark, dia akan produce higher hormone melatonin. Higher hormone melatonin akan menyebabkan HGH jadi higher, so your skin can repair itself. Jadi siapa yang suka tidur lewat, main game, main PUBG, main apa segala tu tengah-tengah malam, buka lampu terang-terang, screen punya lampu tu kena muka. So ada kebarangkalian yang your human growth hormone tu, HGH tu, dia tak keluar dengan cukup banyak dan kulit tak repair dengan bagus. So awal-awal muda-muda kan, ya, dengarlah nasihat orang tua ni kan, awal-awal muda-muda memanglah tak nampak impact dia. Nanti, kemudian hari nanti, 30-an, 40-an, tengoklah. Kalau kulit tak berjaya repair diri dia sendiri, rugilah kita. Esok kita bangun dengan kulit yang rosak tau. So understanding these few scientific facts help us to determine what should we wear in the morning dalam kita punya skincare routine dan what should we wear at night. Jom kita bincang. Jadi, apa perlu dipakai di siang hari dengan memahami fakta yang berlaku kepada kulit kita, badan kita di siang hari tadi. So, sudah tentu bangun pagi kena cleanse your face. Sebab boleh jadi bila anda bangun pagi kulit anda agak kering tahu sebenarnya. Boleh jadi ya untuk setengah kulit, kerana proses membaiki kulit pada sebelah malam memerlukan banyak air kelembapan, menggunakan banyak air dan kelembapan. So some people wake up with dry skin and they do not want to clean their face. Itu pilihanlah, tengok kulit masing-masing. But some people tend to memang ada kelenjar minyak yang oily. So if you have oily skin, janganlah, biar pergi cuci, ya. Cuci muka, kemudian minimum pakailah hydrating toner. I would recommend that because you want to top up kan kita punya hydration on the face. Pakai moisturizer. If you want to use essence and serum sebelum itu, digalakkan. Saya sangat galakkan pakai serum atau essence yang mengandungi antioxidant like vitamin C, because antioxidant boleh melawan radical bebas yang anda boleh dapat daripada persekitaran yang tidak sihat, yang ada debu, asap, sinar UV dan seumpamanya itu tadi. And of course, tidak dilupakan selepas moisturizer, always wear sunscreen. Ingat ya, tak ada produk lain dan bahan lain yang boleh melindungi kulit daripada sinar UV except for sunscreen, pelindung suria. So,
Kalau sampai sebelah malam pula, nak buat apa pula tu? Nak buat apa sebelah malam? Kita faham, malam kan kulit kita berada dalam mode repair. Kita dah tahu dah tu. Jadi kita kena bagi bahan-bahan yang boleh menjadi kita panggil resource tambahan untuk kulit kita gunakan untuk repair kulit itu sendiri. So apa yang bagus untuk ditambah? Cuci muka tu sudah tentulah kan? So you can use toner yang ada bahan aktif yang lebih rendah biasanya berbanding essence dengan serum, but I highly recommend using essence dengan serum yang ada bahan-bahan yang boleh repair skin. Kalau nak pakai serum yang ada retinoid, pakailah malam. Ya, atau essence yang ada hyaluronic acid. Hyaluronic acid dia kan kerja dia keep the water kan, dan itu sangat penting untuk repair kulit pada sebelah malam. Vitamin C, vitamin E, niacinamide, all those good ingredient boleh dipakai dan digalakkan dipakai pada sebelah malam so that the skin while dia repair the skin kan, dia boleh guna bahan ni untuk top up ya proses repair itu. Pagi pun boleh pakai juga, tapi dia macam-macam mana pagi pun berlaku juga proses kitaran sel kulit seumpama tu boleh juga. Tapi lebih pada malam dia jauh lebih berguna. Never forget moisturizer. You need to seal semua nutrien yang dipakai pada kulit so that pada sebelah malam kita tidur tidak berlaku kehilangan air yang agak kita panggil banyak. Remember I said, yeah, skin repairing process ni dia memerlukan air. So you need to wear that moisturizer. Atau the best is ada malam-malam tertentu, pakailah sleeping mask. Ya. Sleeping mask ni ada jenis dia. Ada jenis yang boleh dipakai setiap malam. Kena baca label lah ya. Ada jenis yang memang digalakkan untuk pakai 2-3 malam sekali sebab bahan aktifnya sangat tinggi di dalam itu. So now you see, ya, kalau anda fokus untuk pada sebelah malam repair kulit, ada bahan-bahan tertentu yang berguna. But if you use skincare in the morning, fokus kepada untuk melindungi kulit dan mengelakkan kulit daripada kehilangan kelembapan kerana haba dan seumpamanya itu. Okay? So share with me apa yang anda gunakan di siang hari dan apa yang anda gunakan di malam hari pada ruang komen. Bolehlah kita bincang-bincang dan kongsikan kebaikan tentang apa yang kita amalkan kepada orang lain. Thank you so much, glowy girls, glowy guys. I see you next time. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.